Oke, selamat datang kembali dan di sini untuk model card terbaru dari event terbaru yang akan dihadirkan dijadwalkan harusnya sih dari Kamis ini guys ya. Rule Breaker. Nah, seperti ini. Untuk animasi di sini ada posisinya juga tapi masih menjadi misterius. Nah, di sini bintang yang telah bersinar dalam peran yang berbeda dengan dorongan karakteristik khusus akan datang. Bisakah Anda menebak 3 pemain unggulan? Nah, di sini ada LB dari Belanda, ada RB dari England atau Inggris 92 90 dan juga ada ST 94 dari Portugal. Nah, di sini siapakah prediksi kalian dari ketiga pemain ini? Ini ada LB dari Holland, kita coba cari guys ya. Ya sekedar prediksi saja meskipun belum tentu kebenarannya. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu dari siapa tadi? Dari LB dari Holland. Di sini untuk nama LB dari Holland kita coba cari guys ya di FC Render. Nah, di sini kita lihat dari LB kemudian kita cari negara Belanda. Belanda ini pakai nama Holland ya guys ya. Oke, Holland di sini untuk posisi LB ada nama-nama sebagai berikut. Di sini ada Hartman, ada Shaw juga. Oh, ini dari mana ini? Kok sama semua ini? Kita coba cari lagi guys ya, lebih ke Holland. Oke, kita masukkan benderanya terlebih dahulu. Oke, sudah kita. Nah, di sini ada Holland yang mana untuk dari posisi LB kita sudah masukkan dari negara Holland. Oke, kita coba cari lagi di sini LB. Ada siapakah dari posisi berikutnya? Di sini kita coba cari yang di RB. RB di sini dari England. Oke, RB dari England kita coba cari. Untuk RB dari England, RB. Nah, di sini kita coba cari RB dari England. England di sini. England, siapakah menurut kalian yang akan menerima kart tersebut di hari harusnya dari Kamis ya, guys ya? Nah, untuk England di sini, untuk negaranya kita coba cari dari England kita centang. Nah, di sini kebanyakan ini sampai ada negara Holland juga guys ya. Nah, di sini kita coba cari untuk RB di sini banyak nama guys ya. Ada Trippier, ada Walker, Alexander Arnold, Trippier, Walker, James. Apakah salah satu dari beberapa pemain ini akan dihadirkan? Tentunya pasti akan dihadirkan di hari Kamis nanti guys ya, sesuai jadwal event terbaru Rule Breaker. Kemudian untuk ST di sini 94 dari Portugal ya, siapa lagi kalau bukan Ronaldo guys ya. Oke, kita coba cari di sini untuk pemain di posisi ST dengan bendera Portugal. Oke, siapa lagi kalau bukan Ronaldo. Oke, kita coba cari, kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba cari dari nasional, kita masukkan Portugal. Oke, Portugal di sini langsung kita pilih posisi. Oke, untuk posisinya di sini posisi. Nah, di sini posisi kita pilih ST. Untuk ST ya harusnya sih ya cuma Ronaldo ya guys ya. Nah, di sini ada ST Ronaldo sama negara lain ini kecampur. Kita coba cross check lagi di sini. Oke, kita refresh. Nah, di sini untuk posisi ST ya harusnya sih ya Ronaldo ya guys ya. Kemudian untuk negara di sini kita coba cari dari posisi negaranya ya harusnya sih cuma Ronaldo sih kalau dari Portugal ya guys ya. Oke. Siapakah prediksi yang akan menerima kartu tersebut? Untuk animasinya juga lumayan keren ya guys ya di sini. Event terbaru yang akan dihadirkan sesuai jadwal harusnya di hari Kamis ini. Rule Breaker. LB 90, RB 92 dan ST 94. Holland, England, Portugal. Siapakah pemain tersebut? Mungkin bisa komen di bawah sekedar prediksi ya guys ya. Mantap sih ini event yang akan dihadirkan segera di hari Kamis ini.